بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدام نفعها في أولم في دارين آمن قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna samaa'a 'alayhim midrara wa ja'alna al tajri min tahti, min tahtihim fa halaqnahum bi wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin walau nazzalna 'alayka kitaba fi kirtasin falamasuhu bi aydihim وقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين قالوا لولا أنزل عليه ملك, ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا من ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يروا Apakah tidak pada perjalanan mereka pada bepergian mereka pada perginya mereka ila sami sam wa ghairiha dan lainnya kam khabariyatun bi makna kasiran kam itu khabariya dengan makna banyak berapa banyak ahlakna kami binasakan Mimba dihim dari setelah mereka, dari sebelum mereka kami binasakan dari sebelum mereka min kornin. dari satu generasi umatin dari satu umat Minal umamil maatiyati daripada umat umat yang terdahulu apakah tidak mereka melihat Berapa banyak sudah kami binasakan generasi yang sebelum mereka begitu. Makanahum Kami telah tempatkan mereka. Maksudnya atainahum makanan, kami telah berikan mereka akan tempat filardi ardi di muka bumi bil dengan kekuatan wasaati dan keluasan di dunia ya yeah. keluasan di dunia sehingga jadi orang yang mempunyai kecerdikan yeah. kepintaran kekayaan yang besar lakum bagi kamu fihi padanya iltifatun ada perpalingan anil ghaibati dari demir ghaib wa arsalna wa arsalna samaa wa arsalna samaa dan kami utus kami turunkan langit air mat al hujan kami turunkan hujan alaihim kami kirimkan hujan atas mereka midraron hujan yang deras mutatabian hujan yang berturut-turut waja'alna al-arn anhara dan kami jadikan sungai-sungai tajri yang mengalir min tahatihim dari bawah mereka tahta masakinhim di bawah tempat tempat tinggal mereka. Nah, ini kan rumus keindahan ya. Jadi di bawah rumah ada sungai kecil mengalir. Lihat rumah makan ya, kita makan di lesehan kan. Ada gubuk kecil ya di pematang sawah ya apa buk, atau bukan di pematang sawah di tengah kota tapi dibikin sedemikian rupa seperti di persawahan itu lagunya lagu Sunda ya Masya <tDiePie> Allah bawahnya ada air kecil mengalir ini iya gubuk bambu, <t <�'s> <t <tCause lose t _ Sonic> bambu? itu rumus surga ini. Ya? <ttype> <tood> jadi kalau pengen bikin rumah makan kayak begitu Jangan rumah makan yang enggak ada airnya gersang nggak enak. Coba kamu perhatiin, rumah makan banyak yang kayak begitu. rata-rata ada airnya. Ya, yeah. kalau nggak ada airnya tuh banyak yang bangkrut apalagi musim corona kemarin. Ya. <laughs> rumah makan banyak yang bangkrut. Ya, sepanjang perjalanan kita kalau ke luar Jakarta itu banyak yang pada bangkrut. Jadi harus tahu rumus keindahan surga. Kalau kita pengen bikin menarik orang ya, hmm. bikin rumah makan. Jadi di bawah rumah rumah gubuk bambunya ada air mengalir lalu ada ikannya ya. ada ikannya ada airnya mengalir itu rumus keindahan nggak cukup dengan lampu-lampu aja ya Well, air itu dan juga air itu bukan hanya dari pemandangan yang indah. Rasa pun beda. Kalau ada air adem nggak? Adem. Kalau nggak ada air panas. Itu pengaruh juga keademan ya. Kayak orang kalau adem enak, e, kalau panas enggak enak. Begitu pula suasana. Kalau suasananya adem enak. itu menjadi pemikat, menarik bikin betah. Ya, itu harus pinter di situ. Nah, kalau kita pengen bikin rumah makan tuh, air itu boleh jadi sesuatu yang wajib. Ya. Dekor ya, dekorasi yang wajib. Enggak boleh enggak. Enggak boleh enggak tuh, ini untuk rumus keindahan, ya yeah. surga begitu. Di depan rumah kita, ya yeah, batu-batu emang cakep, tapi lama-lama gersang juga. Pohon-pohon emang cakep, oh, kayaknya kurang indah. Tapi ketika diganti sama air sama ikan segeran nih, <laughs> segeran. Lain, seger. Kenapa? Ini ada rumusnya surga. Rumusnya. Ya, yeah. jadi ngalir. Yang mengalir di bawahnya ya. Yeah. Sungai-sungai kecil ngalir. Jadi airnya jalan hmm. Fahalaknahum lalu kami binasakan mereka bizunubihim dengan sebab dosa-dosa mereka dosanya apa bitakzibihimul anbiya dengan sebab mereka mendustakan para nabi Ya, jadi dosa bisa menyebabkan binasa. Ya, dosa bisa menyebabkan binasa. Naik doa kita sama Allah supaya jangan disiksa kita lantaran kita punya dosa dan juga doa sama Allah ya Allah jangan kau jadikan dosa ini menjadi malapetaka buat anak cucuku ya Allah. Ada dulu satu kisah. Ada orang tua. Dia masih mudanya dia mengkecup seorang perempuan. Kemudian pas dia udah punya anak perempuan, dia pengen buktiin. Ini bener apa kagak nih? Perbuatannya bisa nol, bisa ya kepada anaknya. Akhirnya anaknya dilepas sama dia di pasar. Ya, kemudian dia tinggalin anaknya. Ternyata bener anaknya pun dikerjain orang. Ya, yeah, disosor juga kayak dia nyosor dulu. <laughs> yeah. Jadi kita ini kalau anak punya kesalahan jangan 100% kita salahkan anak kita. Banyak-banyaklah kita menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dulu yang punya salah. Kita sebagai anak, jangan salain orang tua. Ya. Ini geror-geror bapak -geror nih. <laughs> jangan kayak begitu. Nah, kita bersyukur sama orang tua. Ya. Itu. Dan ya. memang ya. begitu. Dan juga kesolehan orang tua bisa tertelurkan kepada anak. Ya, bisa tertelurkan kepada anak. Lihat, ada kiai anaknya bangor banget, mau udah udah gede jadi kiai itu anak. Gitu ya. <laughs> Banyak yang begitu. <laughs> Langsung gratis. Kenapa tuh? Itu jasa daripada orang tuanya. Orang tua itu, masya Allah. Ya. Boleh sekarang dia begitu tapi nanti lihat. Hmm. Itu banyak sekali yang seperti itu orang. Anak-anak uh, ulama. Ya. Yeah. Nah, jadi kita nih perbaiki akhlak kita. Ingat buat keturunan kita. Hmm. Kita punya keturunan. Hmm. Walau nazzalna, eh, wa ansa'na membagi hmm. him kurnan dan kami ciptakan dari setelah mereka kurnan akhirin generasi yang lain. Walau nazzalna alaika dan jikalau kami turunkan kepada engkau kitaban maktuban, kitab yang ditulis fikir tosin di dalam kertas. Makin yang tipis kamak sebagaimana yang mereka minta akan dia falamasuhu lalu mereka ya menyentuh akan dia biaidim dengan tangan tangan mereka ya. memegang menyentuh yang sama orang kalau megang kan nyentuh gitu ya maka mereka memegang akan dia dengan tangan-tangan mereka itu kata-kata lama suhu ablagu lebih sempurna ya min ayanuhu daripada ayanu ayanu melihat dengan mata kepala Li anahu anfa syaki karena bahwasanya dia itu lebih menafikan bagi keraguan ngelihat ama mata megang sama uh, me menyentuh ama tangan mana perasaan iya. melihat ama mata menyentuh ama tangan mana perasaan mana yakinan menyentuh menyentuh berasa hmm. iya lebih berasa Jadi menyentuh lebih berasa daripada melihat. Yeah. Maksiatnya pun beda kalau pegang apa yang melihat orang ngelihat maksiat ngelihat dosa. Nyentuh lebih dosa lagi. <laughs> Dalam segi enaknya lebih enak nyentuh daripada ngelihat. Ini Al-Qur'an ya. ablagu min ayanuhu kenapa li annahu syakki karena bahwasannya itu kalau lama suhu itu lebih menafikan bagi keraguan jadi menghilangkan keraguan Jikalau kami turunkan kepada engkau kitab yang ditulis dalam kertas, lalu mereka menyentuh dengan tangan mereka, la kafaru niscaya orang-orang kafir mengatakan in ma hadza illa sihrum mubin. ya orang-orang kafir mengatakan tidaklah ini kecuali sihir yang nyata ya jadi kata Allah jikalau kami turunkan kepada engkau kitab di dalam kertas ini Ya, mereka sentuh dengan tangan mereka. Ya. Jika kami turunkan kepada engkau kitab yang ditulis di dalam kertas ini saya mereka pegang dengan tangan-tangan mereka. Kemudian mereka berkata, kemudian berkata orang-orang kafir tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Padahal udah dipegang masih dibilang sihir kurang apa tuh keras-keras kepalanya keras orang ya ini Israel tuh padahal udah dipegang jadi untuk melihang, menghilangkan keraguan bahasanya bukan pakai ayah nuhu padahal udah dilihat kurang padahal udah dipegang Al-Qurannya udah dipegang masih kagak percaya juga masih dibilang apa in hadza tidaklah ini kecuali sihir yang nyata sihir yang nyata jadi dibilang sihir nih Al-Qur'an sihir mukjizat tuh sihir padahal udah dipegang bagaimana kalau Al-Qur'an mengatakan fa ayanuhu bukan falamasuhu tapi pakainya fa lebih ingkar lagi. Nah ini pelajaran buat kita dalam kita berdakwah. Ada yang percaya sama kita, ada yang enggak percaya sama kita, ada yang ngaji sama kita, ada yang enggak ngaji sama kita. Maafin aja. Ya. Bukan kita doang. Nabi aja kayak begini bagaimana kita. Nabi aja kayak begini bagaimana kita. Ada yang percaya sama kita, ada yang enggak percaya sama kita. Nah, kita maafin aja. Semuanya adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa maksa orang, enggak bisa. Hmm. Ta'annutan wa inadan karena ya, kemarin ta'annutan tuh, keras kepala, ya. Dan ingkar wa qalu dan mereka berkata laula hala. Ya. mereka berkata hala laula hala. tafsirnya kenapa tidak unzila alaihi kenapa tidak diturunkan alaihi kepadanya ala muhammadin kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malakun akan seorang malaikat yusaddiquhu yang akan membenarkan dia Walau anzalna malakan jikalau kami turunkan malaikat kata Allah kama kama tarahu sebagaimana yang mereka minta falam yu'minu lalu mereka enggak beriman laku dia al-amru la nisaya ya yeah. selesailah perkaranya bi'alakihim dengan binasa mereka yeah. kalau malaikat turun tangan habis dah ya yeah. Enggak diturunin malaikat. Summa ya. la yunzarun. Kemudian mereka tidak ditangguhkan. Yum aluna mereka tidak ditangguhkan. Ditaubatin untuk taubat. Au ma'zilatin atau minta maaf. Kaadatillahi seperti adat Allah kebiasaan Allah. Fi man balakom um. pada orang yang sebelum mereka. Min ikhlaqim daripada membinasakan mereka. Inda ujudi muk. Inda ujudi muk tarim. Ya. ketika ada ya ada apa yang diusulkan mereka iza lam yu'minu apabila mereka tidak beriman jadi mereka berkata ya laula unzila alaihi malakun walau anzalna malakan lakudial amru summa la yunzarun kata mereka minta ya mengandaikan kenapa enggak diturunkan ya kenapa tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. malaikat yang membenarkannya dan jika lo kami turunkan malaikat kata Allah habis dah perkaranya ya binasa dah mereka kalau dia enggak percaya kenapa ya. kemudian mereka enggak ditunggu lagi ajudannya malaikat ya. yang dampingin Nabi kalau disertakan begini kalau jika keberiman habis dari itu ya ini enggak biar Nabi aja sendiri para sahabat sahabatnya ya, ya. karena dengan begitu ketika mereka enggak beriman dimaafin sama Nabi ditunggu sama Nabi Kapan dia mau beriman? Masya Allah. Kan kejadian di kan begitu. Ya. Malaikat ngawasin aja. Ya. Nabi ditimpa, ya Pak, Nabi ditimpuk sampai giginya pecah. Malaikat tawarkan jasa eh hey, Nabi eh hey, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya biar aku timpah nih, pakai gunung aja nih kata Nabi jangan malaikat begitu aku timpahnya pakai gunung nih biar jemati semua apa kata Nabi jangan ya jangan biarin nanti anak cucunya enggak dia cucunya nanti makanya enggak disertai malaikat Oh, disertai malaikat habis semua ntar. Kenapa? Karena malaikat cinta menabi. Orang kalau cinta disakitin yang dicinta, yang orang itu mah nggak marah. Yang marah siapa nih? Yang mencintai, yang mencintai marah. kita jangan nyakitin para ulama, orang-orang yang dicintai sama Allah. Jangan kita sakitin. Jangan. Ya, jangan kita benci. Apalagi sampai nyakitin. Jangan dianya mah beliaunya mah enggak malaikatnya marah. Itu saya pesan banget sama kamu semua, ya. Yeah. Walaupun bukan guru kita, apalagi mah guru kita. Jangan benci, jangan gendak, dan jangan sakitin, jangan. Ya. Yeah. Beliaunya maka marah, malaikatnya marah. Itu. Allahnya yang marah. walau ja'alnahu dan jikalau kami jadikan al-munazzala Ini anak kecil loh Dan jikalau kami jadikan dia artinya yang diturunkan ilaim kepada mereka ya yeah. Al-Qur'an ya. Malakan malaikat jikalau kami jadikan yang diturunkan kepada mereka itu malaikat la ja ini saya kami jadikan dia ail malaka malaikat rojulan seorang laki-laki. Al ala surati maksudnya atas suratnya rupa laki-laki. Lihat Liyatamakkanu supaya mereka bisa ya, tetap bisa maksudnya. Min tidak pernah melihatnya. Iz karena lekuatan lil bashari enggak ada kekuatan bagi manusia ala ru'yatil malaki atas ngelihat malaikat. Jadi kata Allah, jikalau kami jadikan yang diturunkan ya, kepada mereka itu malaikat, asli malaikat, asli wujud wujud aslinya. Ini saya kami akan turunkan tu malaikat rojulan, bentuknya bentuk seorang laki laki. Iya. Rupanya rupa laki laki supaya mereka bisa melihat. Iya. Karena enggak ada, kalau bentuk aslinya manusia enggak punya kekuatan untuk melihat bentuk malaikat yang asli. Jadi, kalau manusia dikasih lihat bentuk malaikat yang asli, uh, enggak kuat, ya, enggak kuat. Jadi, kalau malaikat turun, ya itu bentuknya berubah menjadi bentuk laki-laki seorang laki-laki. Ya, itu bisa begitu. Seperti nabi ketika ya nabi ditanya tentang apa itu iman, apa itu Islam, ya, ihsan. Itu bentuknya malaikat. Ya, bentuknya malaikat. Dan nabi tahu kalau itu malaikat karena dia yang tanya, dia yang benerin. Ya. Dan anak tampangnya pun aneh orangnya malaikat. Hmm. Kalau ada orang datang ke rumah kita pagi minta sedekah siang minta sedekah sore dia datang lagi, hmm. ya yeah. bagi aja duitnya <laughs> itu. Takut tuh malaikat hmm. yang kita mampu aja bagi berapa yeah. paling berapa lima Ya. Yeah. <laughs> Ya. Bisa begitu Allah turunin malaikat ingin menguji kita. Kita ngaku orang yang rajin serka, kita ngaku orang yang dermawan diuji sama Allah. Ngaku orang yang apik, nggak mau berbuat maksiat, haram, haram, haram diuji. Jadi jangan pernah ngaku-ngaku ya diuji. <laughs> Kontan diuji. Ya ya kayak siapa? Malaikat Harut Marut. Ya, kita ngaji itu minggu pagi, ya. Ya, dibilang saya emang enggak kayak begitu tuh, ya. Ya, saya enggak kayak begitu tuh. Manusia kerjaannya tuh berbuat maksiat mulu. Kata malaikat Akhirnya diuji sama Allah Baik kalau begitu Cari kawananmu yang paling pintar Yang paling warok, yang paling bagus Cari ini udah ketemuin apa dikasih kasih itu malaikat harut marut nih ya Allah nih mana nih <laughs> hitam, <apa> gitu ya udah masa kita mah begitu ya ya kemudian ama Allah biar adil oh kemarin kan kagak dikasih malaikat kan aslinya apa enggak ada nafsunya dikasih nafsu sama Allah dikasih nafsu lalu diturunin ke bumi Lalu dikirimin perempuan Zahra namanya Ada yang baca Zuharo ya. Dikirimin perempuan, perempuan tercantik oh, so. <laughs> Ternyata garangan dia sama manusia <laughs> Iya tumben, garangan dia Satu perempuan, dua laki-laki Ngono, -laki. garang bener itu <laughs> Jadi kita jangan sok <laughs> sokan minta diuji, jangan. kita jangan ada takut-takut Jangan aja Tapi kalau datang ujian, jangan menolak. Gitu. Ya. Jangan menolak. Siap. Berarti udah pantas untuk dapat ujian. Tapi nangtang-nangtang nang jangan. <laughs> walau anzalnahu wajalnahu dan jikalau kami turunkan akan dia malaikat wajalnahu dan kami jadikan dia rajulan seorang laki laki lalabasna sabbahna maka kami serupakan alaihim atas mereka mayal bisun apa yang mereka ya pakai ala'an pusim atas diri mereka bi ayyakulu dengan bahwa mereka berkata ma ada tidaklah ini illa basharun mislukum kecuali manusia seperti kamu walaqad istuhzi si ami rusulin min qablika sungguh benar-benar telah diolok-olok ya rasul-rasul sebelum kamu Allah beritakan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh Rasulullah suruh telah diolok-olok sebelum kamu. Ah ini kata beliau fihi tasliyatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hiburan untuk nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena nabi berdakwah itu keras sekali. Nabi berdakwah di kota Mekah 10 tahun. Cuma yang didapat Pengikutnya bisa dihitung dengan hitungan jari, Enggak banyak. Dan Nabi banyak sekali mendapati intimidasi. Luar biasa Nabi. Ya, Nabi luar biasa ujiannya, menghadapi menghadapi ujian uh, berdakwah. Ya. Ya. Sampai kalau bukan karena Allah yang perintah, udah Nabi udah udah pergi ya yang bulan di kiri kanan tangan nabi kalau bukan karena Allah udah nabi udah tinggalkan sampai akhirnya nabi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah udah 10 tahun baru nabi disuruh hijrah kenapa udah sampai titik klimaksnya apa nabi mau dibunuh baru nabi disuruh hijrah sebelum mau dibunuh Nabi nggak mau pindah tetap di kota Mekah ketika Nabi udah disuruh ya Nabi mau dibunuh baru Nabi pindah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala begitu kita berdakwah jangan baru dikatain dikit udah ya gue kira iya ngambek duluan <guluh> jangan kalau kita benar maju kecuali kita salah dibilangin sama guru jangan begitu ya kamu salah haram begitu masih maju aja itu namanya kita salah ya. ini kita benar ya. kita nggak buat apa-apa dan emang benar secara fikinya benar syariatnya benar hakikatnya benar Bismillah caranya bagaimana berdakwah maafin aja semua doain aja Ya, emang begitu, Ayah itu tasliyah ya, buat diri kita. Emang begitu kita kalau di kampung dulu sebelum punya ilmu biasa-biasa aja ya. Ya, pas udah udah punya ilmu pulang kampung, waduh orang geram semua ya, Ustaz Malik gitu ya. Iya <laughs> begitu. Sebelum kita punya ilmu biasa-biasa aja. Ketika kita udah punya ilmu berada di satu tempat ada aja tuh orang macam-macam. Kenapa? Karena ada udah ada yang kita punya, udah ada yang kita punya. Itu hasad mulai ada di situ. Di situ mulai ada hasad. Nah, kita maafin aja yang begitu dalam kita berdakwah. Apalagi kita sendiri itu godaannya banyak. Kalau ada orang tua kita masih kuat, ada guru kita masih kuat, ini kalau nggak ada semuanya, mau <laughs> luar biasa ujiannya. Caranya adalah ya, maafin aja, itu cara yang hebat. Maafin aja orang, maafin kita dicela, diina, maafin aja, nggak usah marah, dengan gue pada gue datengin, ayo kita adu kitab, nggak usah. Orang kalau udah benci kita mau bawa itu setumpuk kitab satu tok nggak bakalan dipecah, nggak bakalan ditunduk. Karena bencinya dia binapsi dengan nafsu, bukan bil ilmi. Maafin aja. Nah, itu dalam kita berdakwah. Maaf itu hebat. Tidak usah dipaksa ya. Karena Hidayah itu punya Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan punya kita ya. Wa ma'alaika ilal balad Tidak ada kewajibanmu kecuali hanya Menyampaikan saja ya, ya Ini Kata tafsirnya Fihi tasliyatun lin nabi Sallallahu ya. Jadi firman Allah sungguh rasul-rasul itu telah diejek-ejek sebelum kamu nah, kata mufasir ini ada mengandung hiburan untuk Nabi SAW fahaqo nazala lalu turunlah ya, ya ayat Al-Qur'annya bil ladzina dengan orang-orang yang mencemoohkan di antara mereka ya maka nu bihi yastanziuna turun tuh apa yang mereka olok-olokan turun ya. maka turunlah ya dengan orang-orang yang telah mengolok-olokan di antara mereka apa yang mereka olok-olokan dulu apaan tuh wahwal <tuh> adabu yaitulah siksaan jadi kalau dia olok-olok ya. Nanti dapat siksaan Sekarang kan banyak nih orang olok-olok Al-Quran Baru lagi baru lagi nih Allah diolok-olok Na Nabi diolok-olok Perempuan lagi tuh orang Astagfirullah Udah dapat beritanya itu Perempuan gak berani Wah <laughs> Segitu beraninya Saya aja nyontuin aja kagak enak ngomong ini, <laughs> nyontuin aja gak enak ngomongnya segitu beraninya. Nanti akan datang wahwal azabu itulah siksaan fakaza fakaza maka seperti ini ya ikut turunlah ya itu siksaannya bimani stazabi dengan orang yang telah mengolok-olok engkau nanti juga orang yang ngolok-olok tu akan terkena begitu pula kita di sini kalau suka ngolok-ngolok orang, mengejek ngejek orang, nanti kita akan kena azab juga kena siksaan. Jangan suka mengejek ngejek uh, uh, yeah. Berbuat baik kepada seseorang, ya. Yeah? Yeah. Berbuat apa? Membuat jadikan orang gembira, ya. Yeah? Harta yang paling besar, harta yang paling mulia adalah membuat orang tersenyum, tuh harta yang paling mulia. Bukan rumah yang mewah, kebun yang luas, kontrakan yang banyak, mobil yang banyak, bukan. Tapi yang membuat orang menjadi tersenyum. Karena nanti kalau kita buat orang jadi tersenyum, nanti dikubur kita jadi tersenyum. Mau mati kita tersenyum ntar. Ya, kalau kita membuat orang jadi tersenyum, buat orang lain tersenyum, yaitu nulungin orang, bantuin orang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita demikian. Amin ya Allah. Sanakallah wa wa